Oke. Guys, hari ini part yang kedua ya. Tadi udah aku bersihin semua nih, ada ikan, kamu kasih lihat sayang. Nih, ada ikan ya. Terus kemudian ini ada udang juga. Ada udang, ini ada beberapa udang sih mau aku potong biar digoreng tuh dua. Gak lupa. Nih caranya, kalau pas udang bisa nggak nih coba kalian nih, kalau aku pas udang tuh begini. Dibuang tuh teongnya, kemudian nih dibuka. Oke, seperti ini. Tapi bentukannya kayak gini ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Bentukannya kayak gini. Ini nanti ini bisa dipotong, bisa digunting. Nanti kita cari guntingnya. Ini dulu. Kita buka ini dulu. Ini nanti aku akan goreng biasa. Jadi bumbunya cukup bawang putih sama kunyit sama ketumbar aja. Nah, hari ini emang sengaja aku mau masak. Oh, seperti ini. Ini juga. Hah? Perempuan, kok kayak kamu mukanya? Iya sehat, besar. Wow, kayak gini, kamu bisa lihat. Ada yang bisa kupas udang? Pelan-pelan nih, tetap buntutnya ada. Mama. Nah, aku mau masak buat mama tersayang. Ini kan masih ada buntutnya tuh. Ini kan tadi kan masih ada buntutnya. Sini, Ma. Nah, tuh. Ini kan tadi ada yang buntutnya tuh. Buntutnya. Nah. Buntutnya yang dibuang habis kehilangan ya. Gimana? Buntutnya jangan dibuang kan. Karena yang gue udah buntut. Ya, nih ntar lagi pakai jeruk ya, supaya tidak amis. Nih, dibuang dulu bagian kotorannya, kan kotoran udang itu kan ada di kepala ya. Terus kemudian dibuka di kulitnya nih. Nah, kebetulan aku kukunya belum aku copot ya guys. Nah, tapi tenang aja guys. Ini pakai bawang putih ya Bu? Apanya itu? Ini ya dong, bawang putih sayang. Kasih bawang putih. Apalagi aku mau numis buat mamaku tersayang. Numis, jadi ada nanti aku mau bikin sayur, tempe, goreng ikan, bikin sambel. Terus kemudian sayurnya itu namanya selada air. Tumis selada air. Ini kamu lihat. Halo Pak Topan, dia tim masak. Kenapa Pak Topan? Dia nih yang punya proyek boleh masak. Bani dibuang. Nah, jadi seperti ini ya guys. Kita. Beneran rame tadi masih ngobrol. Dadah, masih lagi iki. Tadi masih ngobrol biasa, ya. Oke, dadah. Ya Om, siap. Ya, yo. Tetap ya. Nah, kumisnya ini, Bang, Abang. Nah, kalau ini kan udang kumis-mis. Jadi harus dibuang. Gak enak kan kalau ada kumisnya ya, Say. Makannya nih, ini juga nih. Hah? Kumisnya panjang-panjang. Nah, seperti ini. Jadi kalau aku di kulkas itu biasanya aku nyetokin udang, nyetokin ayam, nyetokin ikan.
nyetokin ya semualah makanan-makanan kesukaan kita. Jadi kamu bisa lihat di situ. Bisa lihat, Mbak. Oke. Ayam kampung. Nah, kesukaan ibu. Nah, ini kan gini nih satu. Masih 10. 9-10. Kita beresin dulu sebentar ya, guys. Aku bersihin dulu sekalian. Yang coba memperkenalkan diri sendiri masing-masing dulu. Yang satunya ada Mbak Sila. Jeng-jeng. Mbak Sila, dari mana Mbak Sila? Kenalkan nama Anda Mbak Sila dengan menyanyi. Menyanyi dangdut Mbak Sila. Tidak pada waktunya, aduh. Mbak, satunya lagi ini tante siapa? Tantenya Mbak Sila. Letri. Kalau dipanggilnya Letri. Ibu sampai lupa karena saking banyaknya Mbak di sini. Jangan dipanggil soalnya. Kalau ketemu ibu tuh udah dalam pulang kerja ini ya. Kita ketemu nongol sebentar udah. Langsung tidur ya. Jadi sekarang kita ketemu di dapur ya, Mbak Tri. Udah yang kamera juga kenalin. Iya dong yang kamera. Yang kamera namanya. Itu anak itu lah. Perawan mana kemana? Pemalang. Gak usah perawan loh. Sedih. Nah ini kenapa dikasih jeruk? Leta amis. Dek remah, dek amis dulu. Leta amis saya beri jeruk. Ya. Seperti ini ceritanya. Bikin bakwan. Kita mau bikin bakwan. Nggak pakai daun bambu? Hah? Nggak pakai daun bambu? Nggak. Sebentar saya. Kan belum tahu kan versinya aku buat kan ini kan. Ya, tenang. Nah, kamu masukin kulkas ya, Mbak. Nah, ini ikannya juga kita buka. Udah ini kita goreng. Yang di atas atas freezer. Soalnya orang YouTube ekir lagi pada masih ini guys, jadi kita coba nih jadi peluk ekir ya. Orang YouTube ekir lagi ngerjain satu mesin edit yang lain, jadi kalian kan kangen sama aku. Nah, jadi aku langsung masak aja, langsung aku upload ya guys. Jadi seperti ini. Nih, lah ini kan pastinya nggak amis. Mbaknya nanti tutupin ya, Mbak. Nih, Mbak. Sutra. Oke. Tunggu dulu. Udah berapa menit, sayang? 8. Udah 8. Kita dulu ngadepin sana dulu, liatin ke mbak-mbaknya dulu, supingin. Oke. Semangat. Ini mbaknya lagi nata-nata. Semangat dong, Han. Mau ketemu sama Yaya, Mbak ya? Enggak dong. Tadi lu kamu sungkingin Mbak Ca. Dulu, ini udah Mbak dulu. Hasilnya matang apa tuh? Aku matang bayam. Bayam. Banyaklah makan sayur supaya sehat dan gemoy. Kenapa gemoy?
Kemo. Kayak oh, coba lihat bodinya. Jadi yang ada di sini gemo-gemo ya guys. Alhamdulillah pada sehat, gemuk-gemuk. Oh, anaknya bagus berarti. Apa ini enggak sama ini? Suami, iya nih. Iya. Karena kalau batin janda. Enggak. Oh, udah punya laki. Janda. Dia udah mau punya cucu. Belum nih. Janda. Baru setahun nikah tadi belum dikasih. Nih, begini kalau biar bumbunya apa, biar bumbunya. Nah, bumbunya apa? Bawang putih, kunyit, kunyit, jahe. Itu kan apa, Bu? Ikan apa? Bawang putih. Bawang putih. Heeh. Kalau yang cewek namanya apa? Yang mana? Selain bawang apa tuh bawang? Bawang. Yang lagi video bawel? Iya, bawel putih. Enggak. Masa sih? Aku tuh, enggak, kalau ketawa aku, enggak ibu tuh aku ketawa sendiri loh, demi Allah. Kalau lagi aku diam-diam, mandi apa. Ibu pas kita di Pak RT itu. Udah. Ini ada tepung terigu ngambilin mbak. Jadi ini tadi sudah aku kasih lihat di sini ada bawang merah, ada cabai besar. Ya aku juga sama lagi megang amis. Amis. Itu jagung di blender ya Bu? Ini jagungnya di blender tapi jangan terlalu kasar. Oke. Masih dibuka dulu. Betulnya ada yang udah buka. Terus kemudian ini tumis kita hidupin langsung ya. Kita mau menumis. Minyak saya mana? Udah tinggal segini ya? Kan ada masih ada satu lagi. Masih ada kan? Nah, ini kita kebetulan pakainya ini untuk menumis. Ibu khusus. Khusus, ini udah dicuci belum? Belum. Dicuci, oke. Okay. Ini tahu ya, tahunya dibuka. Ini tahunya buka, kamu tahu lagi. Nah, tinggal ini menunggu. Kamu berat tadi beli kok kita? Ini ada yang udah dibuka. Oh iya, itu benar. Kayak saya taruh aja di sini, biar enak. Nah, tadi kan untuk menumis itu udah panas banget. Masukkan bawang putih, bawang merah, cabai besar, tomat, lupa, kacang hijau ini, apinya, ya seperti ini ya guys. Terus ini kita tumis sampai halus biar waktunya tidak terlalu lama. Kali di sini ini kita kasih yang namanya tepung terigu. Ini tepung terigu. Kalau kita tepung terigu. Sambil dilihat-lihat. Tomatnya jangan lupa ya. Nah, ini kan udah dikasih tepung terigu. Gula. Oke. Oke. Terus
Masih itu tomatnya segini ya, masukin kurang mbak, kurang ya. Apa lagi bu, pakai apa lagi, apa jamur atau sama jamur. Jamur kita buka ini mikrofonnya ya, kita buka ini sama ini, kita kasih kaldu 1, 2, 3, 4 karena banyak. Lalu kita kasih tepung beras, oke, kasih garam. Jadi bumbunya udah tahu ya guys, bawang merah, cabai besar, kemudian dikasih gula, garam, dikasih garam, sama kaldu, sama garam. Garamnya tadi tepung terigunya, tepung beras. Ini tepung berasnya biar apa? Biar kertas-kertas gitu nanti rasanya kan? Kita coba, terus kasih telur kalau pingin enak. Nah, ini kan kita pakai ini yang tadi ya, jadi ini lagi dikit. Kita mulai di sini. Cabai besar, minta cabai-cabai kecil-kecilin dong. Ada sekitar 5 ya boleh. Cabai besar bu? Cabai kecil-kecil, biar pedes. Cabai rawit. Cabai rawit. Nah ini biarin dulu sampai harum banget. Boleh minta telur 3. Telur biasa aja ya. Sini. Ini cabainya mau dipotong atau dijirin? Potong kecil-kecil. Kecilnya banyak kan enggak? Enggak. Sendol malah. Ini aku jangan. Kasih telur, terus kemudian dibubuk. Aku mau ke sayur ini. Ayo, bantu sama. Orang itu pun apa mau. Nanti kita coba kurang apa dan apanya. Seperti itu guys, penampakannya. Ya, sekarang lagi. Ini nggak usah dikasih air, namanya selada air, dia akan mengeluarkan air. Habel. Sampahnya masih belum banyak. Bocor bu. Oh bocor. Ya, terus kemudian ini kan mau goreng ikan. Berapa menit, Sam? 19 menit. Udah, nanti kita sambung lagi untuk part 3 ya, guys. Oke, kita sambung lagi, guys, nanti. Yeay.